ini dia Pantai Parangtritis yang aku mau tuju. Nah, sekarang aku lagi ada di Pantai Parangtritis di hari Minggu, jamnya jam 7 pagi. Kali ini kita mau nyari udur-udur. Ada yang tahu udur-udur kayak apa? Nggak tahu kan? Ayo, kita cari. Untuk berobrolan kali ini, aku masih ada di Pantai Parangtritis. Nah, kali ini aku mau mau nunjukin kulineran yang ada di Pantai Parangtritis. Apa aja? Ini dia. Jadi, aku mau kasih tahu dulu harganya ya. Kalau kemasan mikanya yang agak lebih besar nih harganya Rp10.000. Kalau yang lebih kecil harganya Rp5.000. Ini aku mau nyobain. Ini adanya binatang laut katanya. Dan kalau di sini tuh banyak banget yang jual. Ini dia. Binatang udur-udur. Mau tahu gimana rasanya? Jadi di sini tuh ada banyak pilihan rasa, tapi yang lebih dominan ini. Jadi aku mau cobain dulu ya. Enak banget. Saya masih coba. Ini kata kuliner di Parangtritis, udur-udur. Selain itu, kalian pastinya nggak asing ya. Dengan menu satu ini. Apa yuk? Ini adalah kepiting. Jadi wujud kepitingnya sudah ada dalam potongan ya. Kalau ini kan masih kayak udur-udur asli ya. Kalau ini kayak potongan gitu. Ini bumbunya lebih kerasa. Karena aku beli di beda tempat. Tapi dia serpihan, yang jarang yang utuh. Kalau ini, sebetulnya kalian semua pada tahu ya, udang jumbo. Ini harganya Rp10.000 guys. Cobain ya. Rasanya lebih ke manis. Soalnya kalian kalau ke Pantai Parangtritis wajib nyobain menu-menu udur-udur Rp5.000, udang Rp10.000, dan kepiting Rp5.000. Oke, stay tune terus di Beda Obrolan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebanyak-banyak ya. Siapa tahu kalian akan dapetin baju giveaway dari Beda Obrolan.